Terus. Ayo. Ini baru datang ya. Buka mas Bang. Ini Pajero Sport 2500 cc tahun 2015. Generator HO sudah dipasang. Generator HO dipasang di sebelah kiri. Biasanya dipasang di sebelah kanan, tapi karena ada box ini, kita pasang di sebelah kiri juga bisa, karena di bawah sini ada lubang yang ditutup karet. Jadi bisa kita pasang di sini. Menggunakan generator HO model CE5100S. Ini reaktor dry cell. Ini tabung reservoir untuk penampungan airnya. Gas HO keluar dari sini, kemudian masuk ke tabung akumulator. Tabung akumulator inilah yang menyuplai secara otomatis ke dalam tabung biru, yaitu saat mesin dimatikan, maka ada udara yang masuk dari sini, dari check valve ini. Udara akan masuk, kemudian akan mendorong air yang di tabung akumulator masuk ke dalam tabung biru. Makanya ini tidak perlu dibuka-buka lagi, hanya dibuka setengah tahun sekali saat perawatan. Tapi untuk pengisian airnya di sini, setiap airnya berkurang, yang penting jangan sampai habis, baru kita tambah di sini. Dengan cara buka napnya ini dulu, putar ke kiri, kemudian tarik, kemudian baru kita pegang ini diputar ke kiri, kita buka, ada busa di sini, diambil dulu, baru kita isi airnya dari sini. Menggunakan air demineral ya, yang banyak dijual di pasaran, atau air aki yang tutupnya biru juga boleh, air destilasi. Jadi kalau kita nambah sedikit-sedikit itu seminggu sekali, paling berkurang segini doang, paling tinggi segini lah. Kalau terlalu penuh juga sebetulnya nggak masalah, karena jika ada air yang terbawa, maka di ruang mesin di sana ada tempat penampungan atau menangkap air yang disebut water trap, tabung water trap. Jadi ini selang dan kabel dari terminal merah ini itu disalurkan menuju ke ruang mesin. Yang selangnya akan terhubung dengan tabung water trap, sedangkan yang kabel positif ini dikonek ke relay pin 87. Sedangkan untuk negatifnya dari ini yang tertulis I, input, ini input negatif, ini dihubungkan ke bodi mobil. Bodi mobil ini bisa berada di bawahnya mobil ini, lewat belakang ini. Ini selang gas HO dari reaktor masuk ke tabung water trap. Dari tabung water trap, gas HO disalurkan ke sini, terus masuk di sini. Jadi cukup dimasukkan di lubang yang pertama kali masuk, yang menuju ke box filter udara. Jadi walaupun hanya masuk di sini, nggak usah panjang-panjang. Karena saat mesin menyala, maka akan menghisap udara.
Jadi secara otomatis gas hawa akan terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian untuk relaynya ini, relay ini digunakan untuk menghidupkan generator HO melalui kunci kontak. Nah, kunci kontak ini terhubung dengan sikringnya fuse ini, kemudian ini disambung kabel. Ya. Itu masuk ke dalam. Sini. Kemudian di sini kita buka, ya, kita jepitkan di sikring itu di sini. Ini disepitkan di sikring 7,5 ampere ini, ya. Itu terlihat jelas. Tutup lagi. Jadi saat kunci kontak dihidupkan, maka secara otomatis generator HO hidup. Oke, di start, Pak. Start. Ya. Kita lihat generator HO-nya. Oh, ini belum naik. Ini pakai 5 ampere. Gasnya segini. Kalau kita naikkan ini, di sini ada potensio untuk menaikkan dan menurunkan ampernya. Kita naikkan ampernya. Ini gas HO-nya segini. Tapi ini terlalu banyak karena kebutuhan untuk mesin diesel 2500 cc itu cukup kecil-kecilan saja. Makanya kita putar di sini, kita putar, coba kita putar di 2,5 sini, ya. Kira cukup, ya, ini 2,5 segini. Jadi kebutuhan gas HO untuk mesin diesel 2500 cc itu sebenarnya kecil banget, yaitu 2,5 sampai 5, maksimalnya di 5. Lalu pakai 5, ini kita buka. Turunkan lagi. Kalau di sini segini.
masih banyak juga gasnya. Mungkin di 3 ampere kali ini. Sini. Untuk gas buangnya ini ya, tolong Pak Bambang dicek ya gas buangnya gimana Pak? Menurut Pak Bambang udah gak bau tuh Pak? Gak bau ya? Kalau diesel kan bau ya. Jadi biasanya bau ya? Bau Pak, sekarang udah gak bau nih Pak. Jadi sekarang nyaman gitu gas buangnya? Nyaman ya Pak, jadi kayak bensin aja gitu ya. Kalau diesel kan bau ya Pak ya. Jadi benar ya, serius ya, ini mantap, gas buangnya nyaman ya, ya. Tidak bau. Siap. Baik, oke, sudah selesai tutup Pak Bambang. Ya, Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2015. Tinggal di depan ya. Ditutup. Ini udah nggak ada masalah ya. Udah bagus. Oke. Sip ya Pak Bambang. Oke, mantap. Udah? Ya, pulangnya kemana nih, Pak Bambang? Pasar Minggu, Pak, ke Bagusan. Oh, oke. Okay. Makasih banyak, Pak, ya. Oke, okay, selamat jalan, ya. Makasih, Pak. Yuk. Ya, mundur. Terus, ke sini, Pak. Arahnya kan ke sana. Ya. Mau arah ke sana. Iya. Ayo.